Kita masuk ini. Halo, selamat sore teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Apa kabarnya kalian semua teman-teman? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan menu sore ini saya mau masak lobor sawi pahit ya teman-teman. Sama mau bikin telur dadar dicampur sama tahu ya teman-teman. Ini kita tahunya hancurin dulu ya. Ini sudah halus ya teman-teman, tinggal kita lanjut motong lobornya. Kita lanjut marinasi ya. Kita lanjut bikin api ya. Kita lanjut nyuci lobornya dulu ya.
Ini kita lanjut goreng tempenya dulu ya teman-teman, sama goreng apa tahunya ya. Ini kelihatannya minyaknya kotor ya teman-teman, tapi karena kemarin habis buat goreng tempe juga ya, jadi kita nggak pakai minyak yang baru karena ini bekas goreng tempe juga ya. Sudah matang ya teman-teman, kita angkat ya. Sampai airnya mendidih ya teman-teman, buat ngalupin lobornya ya. Ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Ini lobornya udah alum ya teman-teman, kita angkat ya, kita cuci lagi. Kita masukkan gula ya. Ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat dulu ya. Sayurnya sudah matang semua ya teman-teman, sayur lobornya sudah matang, orek tahunya sudah matang, tempenya juga sudah matang. Jadi kita akhiri dulu videonya sampai sini ya teman-teman.
Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah dukung kami dan support kami, dan jangan lupa tetap support kami terus, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini saya nangis karena kena asap dari tungku ya teman-teman. Kelihatannya kayak nangis gimana gitu ya teman-teman, tapi karena kena asap. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah teman-teman. Nah.